Kami masyarakat bertindak, desa Cilang bertindak karena begini. Seperti contoh, bendara atau Atambua itu, bendara Halwen itu tidak ada masyarakat desa Cilang yang dikaryakan di sana. Pokoknya orang desa Cilang tidak ada. Ya kan? Pelabuhan Atapuku, tenaga kerja, hanya TKPM, tenaga bongkar muat. Di situ pun orang Cilawan tidak ada di sana. Seperti PLN atau Pertamina juga dikaryakan masyarakat desa Cilawan tidak ada yang di sana. Hanya orang Atambua melulu. Di sebaliknya di sini pun sama. Kecuali duduk di jabatan itu boleh. Tapi hanya sapu-sapu saja. Atau jaga keamanan saja. Kenapa orang dari Atambua? Masyarakat yang rasa tidak puas dengan penerimaan tenaga security, karena dari tenaga security yang ada dari 17 orang itu ada beberapa orang dari luar Cilawan. Karena kenapa dasar dari itu kami menuntut, karena ada beberapa hal yang sebelum-sebelumnya pernah terjadi kesepakatan kami masyarakat bahwa kalau umpamakan dengan berdirinya PLBN yang diprioritaskan orang Cilawan, kalau memang tenaga-tenaga basic yang tidak orang Cilawan miliki silakanlah dari luar. Tetapi kalau umpamakan security dengan cleaning service, diutamakanlah orang Cilawan. Maka dari hal ini kami tidak puas. Kami buatkan satu aksi protes dengan keberadaan itu. Nah, tuntutan kami hanya satu. Kami masyarakat Cilawan tuntutannya hanya satu. Satu, tidak boleh untuk ini hari tidak boleh ada satupun dari luar untuk tenaga security. Itu saja tuntutan kami. Caranya seperti apa silakan ibu berpijak seperti apa. Yang penting jangan di luar Cilawan. Itu saja tuntutan kami. Sebenarnya pakai pengeras. Saya belum pernah memutuskan untuk menerima security sampai detik ini. Hanya batas seleksi administrasi. Semua keputusan ada di Jakarta. Dan itulah dokumen yang mau saya antar hari ini ke Jakarta sambil saya berdiskusi bagaimana untuk lebih baiknya. Nama masyarakat Cilawan tidak mengurangi rasa hormat ibu sebagai administrator PLBN Mutain. Tetapi dari aksi itu karena ada tahapan-tahapan seleksi administrasi, seleksi wawancara dengan hasil keputusan ini yang ditempel dan hasil itu kita pegang pada hasil itu, makanya kita punya aksi. Berarti jangan sampai keputusan itu hanya sudah itu final, tidak ada lagi. Makanya kalau memang tidak ada lagi, kita minta usahakan orang luar jangan ada. Cukuplah untuk kami orang Cilawan, selagi untuk satu, untuk angkat portal, untuk kebersihan kami Cilawan bisa sebatas itu. Begini, kita melakukan seleksi. Banyak warga Cilawan yang kita seleksi, tapi banyak juga yang tidak memenuhi persyaratan. Dia selalu berdalil ini caranya dari pusat. Waktu tenaga teko diberat dari pusat, tapi orangnya orang Atambua. Sekarang dia berdalil lagi, inilah penipuan ibu ini. Kami tidak mau dia dari sini karena kami Cilawan. Dengar dulu. Dari awal tanah ini dibebaskan, ada perjanjian masyarakat desa Cilawan sama pemerintah pusat. Bahwa apa? Tanah ini tolong dibebaskan karena untuk pembangunan di PLBN Mutain dan kantor lain-lain yang ada di Mutain. Dan pemerintah berjanji pada waktu itu apa? Bahwa setiap pekerja yang ada di Mutain, di bangunan khususnya cleaning service sama security, yaitu harus putra daerah Cilawan. Itu ibu harus tahu. Betul. Itu pemerintah pusat, bukan yang levelnya lebih dari ibu. Supaya ibu jangan menipu kami. Nah, itu yang pertama. Ibu yang lain.
bukti penipuan. Dari Jakarta, dari mana? Ibu. Jadi hari ini, dengar. Hari ini kami punya tuntutan, ada beberapa tuntutan. Yang pertama, tenaga kerja yang ada di PLBN Motain harus orang pribumi Desa Silawan, tidak boleh orang luar. Dan kami tidak menerima orang luar. Kalau ibu masukkan, ibu harus bertanggung jawab. Ibu jangan menipu dengan dalih bahwa pusat. Jangan. Itu satu. Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua. Kami minta aparat kepolisian dan tentara serta wartawan aparat pemerintahan membuat surat perjanjian hitam di atas putih bahwa setiap tenaga kerja, cleaning service, security maupun tenaga yang non-skill, tidak ada keterampilan, harus putra daerah Silawan. Karena kami, kenapa kami menuntut surat perjanjian? Karena ibu ini sering berbohong. Sudah tiga kali. Waktu tenaga teko, waktu kami demo tenaga teko, waktu itu pas saya itu, dia mengatakan bahwa oke, minta maaf karena ini dari pusat, tapi saya berjanji kalau security sama cleaning service saya akan prioritaskan Rosal. Tapi dia berbohong. Inilah ulah orang, muka orang pembohong. Kalian lihat. Ketiga, kami harap dengan sangat kalau ibu yang ketiga, kami masyarakat Desa Silawan mengharap dengan sangat kalau ibu punya hati seorang ibu. Ibu harus empati terhadap kami masyarakat Silawan. Kami terlalu banyak pengangguran. Ibu, ini bukan kami merebut baju dinas PNS, tidak. Kami hanya tukang sapu-sapu sama ngangkat tutup portal. Ibu harus punya hati. Kasih kesempatan lagi. Ibu, silakan ibu ngomong. Dengar dulu, hei.